dan ini pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, Abu Bakar memerangi. Jadi ada beberapa orang murtad, ada beberapa golongan orang murtad yang enggan. Murtadnya itu diperlihatkan dengan ia enggan bayar zakat. Mereka mau sholat tetapi tidak mau bayar zakat karena menganggap zakat itu hanya diwajibkan Rasul ketika Rasul masih hidup. Ketika wafat maka kewajiban zakat itu tidak ada lagi. Maka Umar memerangi kaum yang murtad tadi yang enggan bayar zakat. Kemudian yang perlu dipahami dalam poin zakat itu ada nisab dan haul. Nanti dijelaskan pada hadis-hadis berikutnya. Hadis yang kedua, nomor hadis 622. Wa an Anas lan sangking Anas anna Abu Bakar As-Siddiq sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kataba telah menulis sopo Abu Bakar lahu maring Anas hadihi rupai iki rupai zakat faridatu shadaqati kewajiban zakat alati para bahak kang wajib ake opo hakim zakat opo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala muslimina ibu muslim walati amaran opo Allahu Allah bihak lawan zakat Rasulullah ing utusan Allah fikulli arba wa isrin fikulli itu dalam saben-saben jumlah jumlah unta arba'in wa isrin 24 minal ibil sangking unta famadunaha mongkolamun kurang dari 24 alqona mukam wa kulla fi kulli iku ing dalam saben-saben khamsin lima unta syatun utawi satu kambing fa ida balawat mongko nalikane setelah sampai jumlah opo unta khamsin wa isrin ing 25 ila khamsin wa salatin sampai 35 fa fiha mongko iku ing dalam 25 sampai 35 bintu makotin unta anak unta umur 1 tahun yang betina. Ada penjelasan di bawahnya. Fa illam takun mongko lamun ora ono opo bintu la bintu makot fa ibnu labun tatar mongko satu anak unta umur 2 tahun yang jantan. Fa ita balakot mongko nalikane telah mencapai angka jumlah unta sita wa salatina 36 sampai 45 fatiha mongko iku indalem 36 sampai 45 bintulabun tadi bintulabun unsa tapi bintulabun yang betina kita kalau mongko nyalikane telah mencapai satu unta sita wa arba'in 45 ila sitina sampai 60 fatiha mongko iku indalem 46 sampai 60 hikotun utawi satu hikoh atau unta umur 3 tahun masuk tahun keempat baru kotor jamal yang bisa dikawini oleh unta jantan. Fa'idha balagot mongko nyalikane telah mencapai unta wahidata wasitina 61 ila khamsin wasaba'ina sampai 75 fafiha mongko iku indalem 61 sampai 75 jasa'ah satu utawi satu unta jasa'ah umur 4 tahun masuk tahun kelima. Fa'idha balagot mongko nalikane telah mencapai sita wasaba'ina 76 ila tis'ina sampai 90 fafiha mongko iku indalem 76 sampai 90 binta labun 2 anak unta bintu labun fa'idha balagot ihda
Fa'intah nalikan maka nalikan yang telah mencapai unta ihdawa tis'ina 91 ila isyirina wani'atan wani'atin 120 unta fa'fiha mongko iku indalem 91 sampai 120 unta hikoni dua hikoh baru kotor jamal yang telah bisa dikawin oleh unta jantan. Fa'intah sadat mongko naikan yang telah bertambah sopo opo unta jumlah unta ala isyirina wanya ing atasi 120 tapi kulim mongko iku ing dalam saben-saben arba'ina 40 unta bintu labun utawi utawi bintu labun unta satu unta dua tahun wafi kulli khamsina dan ing dalam saben-saben jumlah unta 50 hikotun utawi hikoh wa man lam yakun wa man lan utawi man iku lam yakun ora ono opo ma'ahu sartani man illa arba'u kecobo empat minal ibili sangking unta falai safiha mongko ora ono in dalam empat tempat unta sodokatu sakat utawi sodokatu ila ayasya kecobo ingin to menghendaki sopo roh buha pemiliknya wafi sodokati lan iku in dalam sakat sodokatu gonani lan iku in dalam sakatnya kambing fi sakma diha in dalam apa yang bisa makan sendiri ika kanat marikani ono opo arba'ina 40 ila isyirina wa mi'ah sampai 120 syatin isyirina wa mi'ati syatin 120 kambing syatun utawi satu kambing fa'ika tadat umum penalikani bertambah opo jumlah unta ala isyirina wa mi'atin ing atasnya 120 ilami ataini sampai 200 kami tapi hak mongko iku ing dalam 120 sampai 200 syatani dua kambing fa ita tadat mongko naikkan yang telah bertambah jumlah unta alami ataini ila ing atasnya 200 ila sami atin 300 sampai 300 unta kambing fafiha mongko iku indalem 200 sampai 300 talatu syiatin utawi tiga kambing fa'idha sadat mongko nalikannya bertambah opo kambing ala talatani atin ing atase 300 kambing fafikuli mongko iku indalem saben-saben mi atin 100 kambing syiatun utawi satu kambing. Pak Ita kanat mongko nalikane ono opo kambing yang cari makan sendiri. Sa'imatu rojuli orang yang menggembalakan kambing nafi satu kurang iku nafi satan kurang min arba'ina dari 40 syatin harganya syatin 40 kambing syatan wahidatan yang satu kambing palai safiha mongko ora ono ing dalam 40 kambing kurang dari 40 sodokatun sakat palai safiha ada sakat ila ayasya ukecobo ingin to menghendaki sopo roh buha pemiliknya kambing. Wala yujema'u lan ora ngumpul ake opo hewan baina mutafarrakin diantara yang terpisah wala yufarriku lan ora memisahkan opo hewan baina mujtama'in diantara yang terkumpul khasyata sodokat jadi takut yang khawatir terkena sakat wa makana min kholi paini
lan hewan ono opo saking dua kumpulan dua orang fa inna huma maka seturune keduanya kedua orang yang punya hewan ya taroja'ani dikembalikan bainahuma kepada keduanya yang antara keduanya fisawiyati dengan rata atau adil kelawan adil wala yukhruju lan ora dan keluar ake keluar opo kholita ini bisa dekati yang dalam sakatnya hari natu hewan yang sudah tua dalam penjelasannya hewan yang sudah rontok gigi wala satu awari lan ora zat yang hewan yang cacat wala taisun illa wala taisun lan ora yang jantan yang jantan saja illa ayasya kecuali yang orang yang mengeluarkan wafiri poti lan iku in dalam perak di miatai dina dirham in dalam 200 dirham rubeong seperempat al-ushr dari sepersepuluh fa ilam takun moko lamun ora ono riko illa tis'ina seratus mi'ata ora ono dua ratus illa tis'ina kecuali tis'ina wa mi'atan 190 perak falaisa mongko ora ono fiha ing dalem 190 sodokotun utawi sakat tidak ada sakatnya illa ayasya kecoko ingin to menghendaki sokoro buha pemiliknya waman lan utawi man balabat setelah sampai okoman sokoman indahu indalem sandingi minal iblis sanding iblis sodokotu sakat al-jasa'ati sodokotu jasa'ati sakatnya al-jasa'ah walaisat indahu lan ora ono in dalam sandingi jasa'at tu hunta jasa'ah wa indahu hikko lan in dalam sandingi hikko fa innaha mungko seturine hikoh tuk balu diterima dan terima hikoh minhu sangking man waya jalu lan menjadikan maaf serta lan menjadikan oku dan serta ne maaf serta ne hikoh serta syataini dua kambing ini stay syarata jika nalikannya mudah dua kambing lahu maring man au isyrina utawa 20 au isyrina dirham utawa 20 dirham atau 20 dirham waman lan utawi man balagat telah sampai sokoman indahu indalam sandungan pada betul hikoh sakatnya hikoh walaisat dan ora ono indahu sandinya hikko wa indahu jasa'ah dan indalam sandinya jasa'ah wa innaha mongko setuhune jasa'ah tuk balu diterima jasa'ah minho dari sangkiman al-jasa'ah buku al-jasa'ah tu wa yukti bilan memberikan dan memberikan dan memberikan sopo al-musad daku orang yang bersakat isyrina dirham 20 dirham atau syataini atau 2 kambing itu hadis yang kedua
Jadi penjelasannya panjang dan lebar. Jadi kalau punya hewan apa namanya, hewan gembalaan, harus tahu jumlah-jumlahnya dan berapa nisab dan berapa yang difarmatkan. Dikatakan di sini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan atas kaum muslim, dan ini perintah dari Allah kepada utusannya, dalam setiap 24 sampai atau kurang dari 24 unta, maka setiap 5 unta itu satu kandung. Maka jika telah mencapai jumlahnya 25 sampai 35, maka sapatnya bintu mahor atau betina, anak betina yang umur 1 tahun masuk tahun kedua. Maka jika tidak ada, maka boleh baginya mengeluarkan zakat bintu labun atau unta jantan, bintu labun zakat unta jantan yang 2 tahun. Maka jika telah sampai 36 sampai 45 unta, maka dia mengeluarkan bintu labun unsa, bintu labun yang betina. Maka jika telah sampai jumlahnya unta itu 46 sampai 60 unta, maka yang dikeluarkan satu unta betina yang umur 3 tahun masuk tahun keempat dan sudah bisa dikawini oleh unta jantan. Maka jika telah mencapai 61 sampai 75 unta, maka zakatnya itu al-jasa'ah, jasa'ah satu unta yang umur 4 tahun masuk tahun kelima. Maka jika telah mencapai 76 sampai 90, maka yang dikeluarkan itu adalah 2 bintu labun. Dan jika telah mencapai 91 sampai 120, maka dikeluarkan 2 hikoh. Dan jika bertambah 120, maka setiap 40 unta, jadi perhitungan 120 itu kelipatan dari 3 kali 40, maka dia mengeluarkan 3 bintu labun. Dan setiap 50 ada hikoh, berarti kalau dikeluarkan, kalau punya 150 unta, maka dikeluarkan 3 unta yang umur 3 tahun. Dan bagi siapa saja yang mempunyai unta kurang dari 4, maka tidak ada kewajiban zakat kecuali jika dia menghendaki. Dan dalam zakat kambing yang digembalakan atau cari makan sendiri, maka dan 40 sampai 120 kambing itu dikeluarkan satu kambing. Maka jika bertambah 120 sampai 200, maka 2 kambing. Dan jika bertambah 200 sampai 300, itu 3 kambing. Kelipatan dari 100, setiap 100-nya itu 1 kambing. Maka jika kurang dari 40 kambing, maka tidak ada kewajiban zakat kecuali jika ia menghendaki. Tidak dikumpulkan yang terpisah dan tidak dipisahkan yang terkumpul. Maksudnya kalau ada beberapa wilayah itu kita punya peternakan di beberapa wilayah, tidak usah dikumpulkan. Jadi masing-masing perhitungan zakatnya, tapi tidak dipisahkan yang terkumpul dalam satu tempat karena tidak mau terkena zakat, dipisahkan itu tidak boleh. Dan dari hewan ternak yang dipunyai oleh 2 orang, maka dikembalikan secara adil kepada mereka. Tidak dikeluarkan zakatnya hewan yang sudah tua, tidak pula yang cacat, dan tidak pula hanya jantan saja. Ia biasa kecuali dikendaki oleh orang yang mengeluarkan zakat. Waktu rikoti, dan dalam perak itu ada ketika ada 200 dirham, maka dikeluarkan 1/4 dari 1/10. Dan jika dia tidak mencapai 200, hanya 190 saja, maka tidak ada kewajiban zakat padanya kecuali dikendaki oleh pemiliknya. Dan siapa yang telah sampai kepadanya nisabnya unta dan harusnya mengeluarkan unta jasa, tapi dia tidak memilikinya, yang dia miliki cuma hikoh, maka hikoh itu pun diterima darinya, hanya ditambah dengan 2 kambing, 2 ekor kambing atau 20 dirham. Dan jika telah sampai padanya kewajiban untuk
zakat hikoh, tapi ia tidak mempunyai hikoh dan dia hanya mempunyai jazaah, maka dia diterima, maka hal itu pun diterima darinya. Dan diberikan 20 dirham atau 2 kambing. Hadis berikutnya, hadis ketiga. Wa an Mu'az bin Jabal, saking Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Nabi ya, sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atsu telah mengutus Rasul Rasul sallallahu alaihi wasallam ku in Mu'az ila Yaman ke Yaman fa'amaruhu mengku memerintahkan sopo Rasul in Mu'az an yakuza mengambil in ini yento mengambil sopo Mu'az mingkul setiap sangking saban-saban salatina bakoratan salatina bakoratan 300 sapi sarasina apa sarasumnya sarasina 30 sapi tabian in satu tabi satu sapi jantan anak sapi yang umur 1 tahun au tabi tabiatan atau tabiah betina yang umur 1 tahun wa min kulli lan iku dan itu setengah santun saben-saben harga 40 musimnyatan induin satu sapi yang umur 2 tahun masuk tahun ketiga pengiku lihalim dan itu setengah santun saben-saben orang yang sudah balik dinaran satu dinar au adlahu atau sebanding dengan satu dinar mu'afirian dari kaum mu'afir satu kaum yang kok di penjelasannya itu kaum yang nama kaum yang berada di Yaman ya, jadi kalau ada sapi 30 maka dikeluarkan satu sabi atau tabi'ah sabi yang berumur 1 tahun masuk tahun ketiga. Kalau 40 sapi maka dia dikeluarkan satu kami yang umur 2 tahun lebih. Hadis berikutnya wa an Amri bin Shu'aib dan sangkin Amri bin Shu'aib an Amri sangkin bapaknya Amri bin sangkin kakeknya Amri berkata berkata sopo Amri mola berkata sopo Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhazu ambil dan ambil sopo sodokatu dan ambil opo sakat muslimina muslim sodokatu muslimina sakatnya muslim alamiya miya hihim ing atase mata air mereka mata air muslim rawahu Ahmad ya, maksudnya adalah Rasul memerintahkan untuk kaum muslim itu diambil zakatnya di pada mata pada setiap mata air mereka. Karena kalau di Arab itu kebiasaan mereka itu seperti orang Badui, mereka membangun kemah-kemah peternakannya itu di masing-masing nama mata air atau sumurnya. Jadi kalau bertanya, kamu tinggal di mata air yang mana? Kemudian hadis yang berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan sangin Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata sapa Abi Hurairah qala berkata sapa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa alal muslim ora ono ala in atasi muslim fi abdihi in dalam hamba sahayanya muslim wala farosihi lan ora kuda tunggangannya muslim sodokatu utari sakat maksudnya dalam hamba sahaya yang dimiliki oleh seorang muslim dan kuda-kuda yang dimaksud kuda tunggangan yang dipakai maka tidak ada sakatnya
Hadis berikutnya, wa an Basi bin Hakim an Abi, dan saking Basi bin Hakim an Abihi, dan saking bapaknya Basi an Jadihi, saking kakeknya radhiyallahu anhu, qala berkata sopo Basi, qala berkata sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fiku lisak mati ibi iku ing dalam saben-saben unta yang digembalakan, unta yang cari makan sendiri fi arba'ina bin tulatun, 40 dalam 40 itu ada bin tulatun yang juga sudah dijelaskan sebelumnya, cuma ditambahkan bahwa man siapa utawi man iku alpoha memberikan memberikan sopoman haing sakat mu'tajiran mengharapkan pahala di dalam sakat kalau mongkol mariman ajroha pahala hak sakat waman mana aha waman lan utawi man mana itu mana aha menghalangi sopoman hak sakatnya fa'inna al-fisuha maka mongko setune diambil sakatnya, diambil dari sokoman sakatnya, kemudian wasatrona lihi dan ditambah setengah dari hartanya, jadi diambil. Kalau dia menghalangi tidak membayar sakat atau menolak, diambil sakatnya, kemudian ditambah setengah lagi dari hartanya. Atmatan sebagai kewajiban minal azimati sangkin kewajiban Robina Tuhan kami lah ya hei. Ora ini dilanjutkan ora halal sopul ora halal sangkat apa sangkat li ahli Muhammadin untuk keluarga Muhammad minha sangkin sangkat syai'un sedikit pun di keluarga Rasul itu tidak halal baginya mengandung sangkat sedikit pun. Hadis berikutnya. Jelaskan yang hadis yang tadi. Yang mana? Ya, tadi yang setelah yang dijelasin. Ya, hadis yang tadi itu bahwa setiap dikeluarkan 40 setiap 40 unta itu kan keluar di pelabun. Kemudian dikatakan bahwa barang siapa yang menghendaki pahala ketika bersakat maka pasti dia akan mendapatkan pahala dan barang siapa yang menolaknya maka diambil, jadi pemerintah di situ tugasnya mengambil secara paksa dari orang-orang yang enggan bayar zakat itu pun ditambah dengan setengah dari hartanya sebagai kewajiban dari kewajiban-kewajiban Allah dan ditambahkan di situ bahwa tidak halal bagi keluarga Rasul, jadi keluarganya Rasul tidak halal untuk mengambil zakat sedikit pun. Jadi kalau pemberian kepada Rasul boleh, tetapi zakat itu tidak boleh sedikit pun diambil oleh mereka. Dalam hadis berikutnya, wa an Ali dan saking Ali radhiyallahu anhu qala berkata suku Ali, qala Rasulullah. Kalau berkata sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditakana telakan nalikane ono opo apa sih kepunyaan siro maring siro ni ata dirham utawi 200 dirham wahala alaiha pahala alaiha dan sampai atasnya satu tahun haulnya satu tahun alaihal haul satu tahun tapi hal mongko ing dalam 200 dirham itu omset darohima utawi 5 dirham walaisa alaika lan ora ono ing atas siro syai'un
syai'in sedikit. Hatta hatta yakuna sehingga ono opo alaka kemarin siro isyuruna isyuruna dinaran utawi 20 dinar wahala alaiha al-haul dan mencapai 1 tahun in atasi 1 tahun atau kawannya fatiha mongko itu in dalam yang tadi 200 dinar itu nisfu dinar setengah dinar itu 2 setengah dinar pamatada mongko dinar itu saja bertambah 10 dinar faba babi hisaba mongko perhitungannya zalika mongkono-mongkono perhitungannya perhitungan itu walai salan ora ono fi mali ing dalem harta takatun utawi takat hatta sehingga ya hula alaihi haul sehingga 1 tahun haulnya maksudnya adalah kalau punya 200 dirham maka keluar setengah dirham ya keluar 5 dirham kalau setiap 20 dinar keluar setengah dinar maksudnya ini dirham ini yang di apa namanya diperdagangkan dirham yang diinvestasikan jadi setiap bertambah dikatakan setiap bertambah maka perhitungannya sesuai dengan itu jadi setiap dari 20 dinar jumlah dirhamnya disesuaikan dengan 20 dinar maka itu dikeluarkan setengah dinar dan harta itu harus mencapai 1 tahun haulnya di hadis berikutnya cukup mungkin Bu masih berapa ada ya sudah lebih banyak dilanjutkan besok enggak udah bi udah gilirannya Ain ya besok dilanjutkan habis ya.